Tetap di rumah ya. Tetap di rumah ya. Oke teman-teman, kali ini saya membuat animasi dalam Velo menggunakan aplikasi Flipa Clip. Dan saya mohon maaf jika kualitas gambar saya jelek ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 12 fps, kurang lebih 5 layar, kurang lebih 27 frame dan hasilnya 2 detik. Nah, jika teman-teman sudah melihat tutorial ini, jika ada yang mau ditanyakan silahkan komentar, insya Allah saya jawab sebisa mungkin ya. Oke, selamat menonton, terima kasih.